Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mega. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Pagi ini Mega mau ajak kalian beraktivitas, beraktivitas kewajiban ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena kewajiban ini yang nggak bisa ditinggal oleh ibu-ibu. Beberes, nyuci, nyuci piring, masak, dan lain sebagainya. Pagi tadi Mega udah masak karena suami mau bekerja. Mega nyayur kates ya, numis kates. Dan nyuci, ini mau ngepel dan beres-beres sedikit ya, karena rumahnya juga sederhana dan kecil, jadi nggak banyak yang diberes. Ikutin terus ya teman-teman, jangan bosan-bosan. Sambil beres-beres kita cerita-cerita ya teman-teman, biar nggak bosan dan Mega juga beresannya cepat selesai. Kita ngepel ya teman-teman. Ini mau beres tempat-tempat boneka. Ini bonekanya dapat pasar malam, teman-teman. Main game gitu loh. Ada main game apa ya? Kalau Mega bilangnya sih tutup lingkaran. Dengan modal 10.000 dapat boneka segede ini. Alhamdulillah ya, lagi beruntung. Gak tahu deh kapan ada pasar malam lagi. Ini bekas saya ngopi dan ini bekas tadi anak maem. Oh iya teman-teman, Mega mau tanya dong, apa iya ibu hamil nggak boleh ngopi? Padahal Mega tuh paling suka kalau lagi makan tuh sambil ngopi. Kalau nggak kayak gitu rasanya apa, lemes di badan itu, lemes, kerasa lemesnya. Jadi Mega tuh mau ngilangin biar enggak keseringan ngopi tuh agak susah teman-teman. Pokoknya Mega tuh dalam satu hari tuh pasti harus ngopi satu kali ya. Itu terutama di pagi hari sambil sarapan, sambil ngopi tuh rasanya nikmat banget. Kalau ada yang nonton vlog Mega dari luar negeri ya, khususnya TKI luar negeri, komen dong. Gaji UMR di luar negeri itu berapa ya, teman-teman? Untuk asisten rumah tangga ya. Katanya sih lumayan. Apa benar, teman-teman? Komen ya. Kalau ada subscribe, kalau ada subscriber atau penonton yang nonton vlog Mega dari luar negeri, komen ya, berapa sih gaji TKI di luar negeri itu dan di negara mana. Dulu Mega sempat mau kerja di luar negeri teman-teman, karena banyak hal ya, jadi nggak bisa juga Mega sebutkan satu persatu. Sempat udah mau ngurus apa itu, paspor ya namanya itu, tapi kayak mana, waktu itu masih Mega anak dua,
lagi ingin kerja ke luar negeri itu. Ada kalanya bosan, teman-teman. Ada kalanya bosan pekerjaan yang begitu-gitu aja bisa aku yang dilakukan setiap hari. Nyuci teman-teman, berhubung sumurnya ada di depan rumah ya, jadi kita nyuci dekat sama jalan besar.